Oh iya, kerasa banget. Aku happy banget. Hidup juga nggak dikejar-kejar gitu ya. Temen-temenku yang baru menikah umur 30-an, setahun nggak hamil tuh deg-degan banget. Kalau aku kan ya santai aja, hamil syukur deh, ya udah gitu waktu itu rasanya. Udah gitu sekarang juga udah apa ya, aku sih senengnya gapku dengan anakku yang pertama nggak begitu jauh. Jadi lagu-lagu yang dia suka aku masih bisa nikmatin. Terus tempat-tempat kemana dia pergi aku juga masih bisa nikmatin. Jadi ya masih bisa nemenin dia lah ya. Jadi masih bisa jadi temennya gitu. Anakku juga happy lah. Kayaknya ibu gua keren banget gitu. Jadi ya itu sih nikmatnya tuh, kerasanya itu gitu. Dia juga ngerasa ibunya juga masih muda gitu, masih nggak bisa banyak ngerti dia. Aku juga masih belum terlalu lupa lah ya masa ABG dulu. Jadi walaupun kadang-kadang nyebelin gitu ya melihat anak perkembangan anak ABG, tapi masih paham lah karena masih inget dulu aku juga begitu. Kayak gitulah kira-kira.